Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pujian yang tulus terhadap penampilan mendebarkan Ciro Alves yang menjadi kunci kemenangan mereka atas Bayangkara Football Club pada pekan ke-13 Liga 1 2023 hingga 2024. Dalam pandangan Bojan Hodak, pemain asal Brasil ini benar-benar menakutkan setiap kali ia memiliki kendali atas bola di wilayah pertahanan lawan. Bojan Hodak tak segan memuji penampilan gemilang Ciro dalam pertandingan tersebut, walaupun ia hanya bermain selama 30 menit karena tak ingin mengambil risiko berlebihan mengingat Ciro baru pulih dari cedera. Ciro masuk. Kami meminimalisir risiko sehingga memainkan dirinya selama 30 menit, tapi saya rasa dia selalu berbahaya ketika memegang bola dan bisa mencetak gol. Kata Hodak pada konferensi pers usai pertandingan. Menurut Hodak, kemenangan dramatis Persib di menit akhir sangat penting untuk menghidupkan semangat tim serta memperpanjang tren positif mereka dalam 6 pertandingan tak terkalahkan. Saya rasa kemenangan di menit akhir itu bagus untuk spirit tim, untuk emosi bagi pemain dan kami bisa melanjutkan rentetan kemenangan. Saya harap terus melanjutkan ini dalam waktu yang panjang, tuntas Bojan Hodak.